Selamat datang ya teman, di video selanjutnya cara pemasang lantai pada kamar mandi. Dalam video ini dengan pemasangan keramik ukuran 30x30 cm. Namun dalam pemasangan keramik lantai ini tepatnya berada dalam lantai 2 ya teman. Hal pertama, bersihkan noda dan terutama kita siram menggunakan bahan berkat atau elastis agar terhindar dari kebocoran, sebab kebocoran pada lantai 2 atau kamar mandi sangat susah diperbaiki ya teman. Kemudian siapkan paku beton berikut benang. Untuk cara menyikunya, kita mengikuti pada keramik di dinding ini dan pertemukan nat dinding pada benang ya teman. Untuk kamar mandi biasanya lebih rendah dari ruangan luar dan kita beri jarak 4 cm atau 3 cm. Untuk yang baru menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan video yang tentunya bermanfaat ya teman. Dalam pemasangan pada lantai, benang yang terpasang ini mengikuti kemiringan untuk aliran pada pembuangan air tentunya ya teman. Kemudian cara untuk melubangi keramik pada klosetnya, simak video ini sampai selesai untuk pemula agar tidak gagal paham ya teman-teman.